Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayuhan nas, faya ayuhal muslimun, faya ummata Muhammad, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzilih, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali Jumat siang hari ini, Al-Fakir mengajak kepada kaum muslimin, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan dan hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita umatnya kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatul uzma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Jumlah nabi dan rasul yang Allah turunkan ke muka bumi ini jumlahnya banyak. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 dengan sertifikat ulul azmi, mereka yang tersabar. 5 yang mendapatkan ulul azmi itu adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Isa alaihi salam, dan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 yang mempunyai ulul azmi, 4 diberikan gelar, 1 tak punya gelar. Yang tak punya gelar, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim gelarnya Khalilullah. Nabi Allah Musa digelari dengan Kalimullah. Dan Nabi Allah Isa, Allah kasih gelar Ruhullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih gelar Habibullah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, memahami dari gelar tersebut tentu yang paling utama
adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya Habibullah, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang cinta adalah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya tak pernah melaknat umatnya yang engkang dari ajarannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah menyumpahin umatnya yang tak mau mengikuti ajarannya. Sementara nabi-nabi sebelumnya, bahkan mereka yang memiliki ulul azmi yang tersabar, tak sabar menghadapi umatnya. Nabi Allah Nuh alaihi salam 950 tahun umurnya, hanya memiliki pengikut 80 orang. Habis kesabarannya, beliau angkat tangan memohon kepada Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangankan sisakan di muka bumi ini satu saja dari orang kafir. Maka habislah semua umat yang saat itu hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam, tak ada yang selamat kecuali mereka yang ikut kapal Nabi Nuh alaihissalam. Lihat lagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meminta kepada umatnya untuk mentaati, jangan bekerja di hari Sabtu, jangan memancing di hari Sabtu. Tetapi umatnya hengkang, hilang kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Angkat lagi tangannya bernohon kepada Allah, kunu khiradatan khasi'in. Itulah yang diceritakan Allah dalam Al-Quranul Karim, mereka-mereka itu menjadi kera yang sangat hina. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat, tak pernah menyumpah, bahkan mendoakan mereka yang menyakiti diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi hijrah ke Taif, di Taif sudah diprovokasi oleh orang kafir Mekah. Saat Nabi datang, Nabi bukan disambut tapi disambit, dilempari batu, dilempari kotoran, dihina, diejek, diolok-olok dan lain sebagainya. Bahkan Nabi terluka telepisnya, bersandar istirahat. Jibril Ruhul Amin melihat kekasih Allah subhanahu wa ta'ala disakiti, datang dan memohon izin agar Nabi mengizinkan malaikat Jibril mengangkat gunung Uhud yang ada di kota Madinah untuk dijatuhkan ke kota Taif. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Nabi malah mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka itu tak mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala begitu cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang pada diri Nabi memiliki akhlak yang begitu mulia, sampai-sampai Allah dengan firman-Nya berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh pada diri engkau adalah contoh suri tauladan yang baik. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya pula memerintahkan kepada kita umat-Nya untuk bisa mengikuti contoh yang baik yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu, untuk kita, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Karena itulah wahai kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya begitu tinggi. Kecintaannya kepada kita umatnya luar biasa. Kalau kita menganggap hidup kita ini susah, berat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berat untuk memikul kesusahan umatnya. Azizun alaihi ma'anittum. Itulah yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Begitu berat tanggungannya, menanggung apa yang ada pada beban umatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, karena kita beruntung, beruntung sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita tak pernah melihat wajahnya, tak pernah mendengar suaranya, tapi kita ini umatnya, dijunjung tinggi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, tuba liman ro'ani wa aman nabi. Beruntung bagi orang yang beriman kepada aku, melihat kepada aku dan beriman kepada aku. Kemudian Nabi teruskan dengan sabdanya, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam ro'ani wa aman nabi. Kemudian beruntung dan beruntung dan beruntung bagi orang yang tak pernah melihat aku dan beriman kepada aku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kenapa demikian? Karena memang kita butuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu keistimewaan yang kita miliki, tidak ada satu kebahagiaan yang kita miliki kecuali dengan rahmat Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah wahai kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, cintai Nabi kita, perbanyaklah salawat kepada beliau. Dengan memperbanyak salawat nanti akan mendapatkan hidayah dari Allah, yang akhirnya kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita pun dapat meninggalkan dan menjauhkan apa yang dilarang Allah dan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kecintaan beliau begitu luar biasa, kecintaan beliau kepada umatnya begitu tinggi. Beliau tak memikirkan dirinya, tak memikirkan pun keluarganya. Yang beliau pikirkan adalah bagaimana umatnya hidup dengan penuh kebahagiaan, bukan hanya dunia tapi juga kebahagiaan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, cobalah baca dalam sejarah, di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat akhir hidupnya sakit panas yang begitu tinggi. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Fatimah, "Ya Fatimah, tolong hari ini tak menerima tamu." Tapi di saat itu terketuklah pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ya Fatimah, bukakan pintu dan suruh mereka masuk." Hadirin, ternyata yang datang adalah Izrail didampingi oleh malaikat Jibril alaihi wassalam. Datang, kata Jibril, "Ya Nabi, ya Rasulullah, aku datang dengan malaikat Izrail pencabut nyawa. Mohon izin, bila engkau izinkan, Izrail mencabut ruhmu yang mulia." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh keluar dari jasadnya, Nabi kita bertanya, "Ya Jibril, engkau aku izinkan Izrail mencabut ruhku, tapi aku ingin bertanya, kalau nanti aku meninggal, bagaimana nasib umatku?" Yang ditanyakan adalah umatnya. Saat itu kemudian Jibril berkata, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Wahai baginda Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan apa yang kamu minta. Allah meredhai apa yang kamu minta. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diminta adalah la ardo wa wahidun min ummati finnar. Aku masuk ke dalam api neraka jahanam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lihat lagi dalam sejarah. Nanti di saat kumpul di padang mahsyar, matahari begitu dekat dengan kepala kita. Semua umat datang kepada Nabi Allah Adam alaihi salam untuk meminta pertolongan. Nabi Adam angkat tangan. Datang ke Nabi Nuh, Nabi Nuh angkat tangan. Datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim angkat tangan. Semua nabi mengangkat tangan tak bisa membantu saat itu yang sedang kumpul di padang mahsyar. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana laha, aku ini akan memberikan syafaat. Kumpul semua di sini. Hadirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah. Lalu kata Allah, irfa ra'sa wasfa musyaffa. Angkat kepalamu wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah syafaat dan aku akan memberikan syafaatnya. Berikanlah pertolongan, aku akan mengijabah apa yang kau inginkan. Kumpulkanlah umati syafaati lil kabair. Umatku kumpul syafaatku untuk mereka yang memiliki dosa besar. Karena itulah wahai kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, jaga keimanan kita. Sekalipun kita tak pernah melihat wajah Nabi, tak mendengar suara Nabi, tapi kita ini sudah dikatakan orang yang beruntung. Karena itulah perkenalkan terus diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini begitu amalan yang sangat mulia. Kenapa? Karena bukan hanya kita saja, Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salawat ini pun langsung diperintahkan, bukan dari para ulama, bukan daripada habaib, bahkan bukan pula dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang langsung perintahkan kepada kita orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Karena itu wahai kaum muslimin, basailah lisan kita, basailah lidah kita dengan zikrullah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berjanji, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asrah. Siapa di antara kita yang berselawat satu kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan 10 kali lipatnya. Inilah khotbah yang dapat saya sampaikan dengan harapan dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dikuatkan iman dan Islam, ditingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan mampu pula meninggalkan dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan agar lisan kita ini dimudahkan berzikir dan beristighfar, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan tak kala kita meninggalkan dunia ini kita mati dalam keadaan Islam. Barakallahu walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala
Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada biwakafar. Washhadu anna sayyidana muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadi wa ala ali wa ashabi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullah wa fa'alul khairati wa istanibu ani sayyat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wurtala larbati khulafai rasidin sayidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arfi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadkul adzim yadhkurkum wa yastajib lakum. Wadzikrullahi akbar. Aqimus shalah.